Atel itu beda dari yang lain? Sekolahku tinggi. Enggak. Keren. Unik. Famous. Hebat. Penuh kenangan. Nice. Amazing. Kreatif. Mantap. Beda. Anti mainstream. Luar biasa. Amazing. Gokil. Abis. Sempurna. Kangenin. Menakjubkan. Berkesan. Bagi aku, sekolah itu adalah rumah. Sejauh apapun kita pergi, akan selalu ada sebagian dari hati kita yang berada di rumah. Guru itu adalah sahabat. Walaupun kadang kita tak mengerti apa maksud dibalik marah mereka, tapi selalu ada kata maaf untuk sahabat. Dan teman adalah anak tangga. Anak tangga menuju kesuksesan. Menurut Wikipedia, sekolah adalah tempat untuk pendidikan bagi anak-anak. Menurut aku, sekolah adalah tempat untuk mencari jati diri, memahami tanggung jawab, dan mengerti akan berharganya waktu. Lima tahun yang lalu, di saat masih menggunakan gasing karet berwarna merah yang sama sekali tidak bisa diikat simpul, melihat seseorang yang menggunakan seragam putih biru adalah hal yang sangat membuat iri dan berharap dapat memakai seragam itu secepatnya. Dan ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama dan mulai mengenal cinta, tentu kakak yang menggunakan seragam putih abu-abu tak akan lepas dari pandangan ketika lewat. Hingga tiba pada saatnya, tak terasa status pelajar akan berganti dengan hanya waktu 3 hari untuk menentukan masa depan. Disitulah kita sadar betapa kerennya menggunakan tas kegedean, kaos kaki panjang putih sampai lutut, serta celana pendek berwarna merah khas SD. Tapi, kehidupan tidak akan berjalan mundur ataupun diulang. Siap atau tidak, hidup itu keras jika kita lemah. Jadi, jangan sia-siakan masa muda kita.